Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-75 dan untuk tetap mensupport anak-anak didik kami, murid-murid SMA Islam Al-Azhar 3 yang sedang melakukan PJJ dari rumah, inilah persembahan dari kami. Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar 3, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam hidup itu harus husnuzon kepada Allah, karena Allah berfirman inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, tetap semangat dalam PJJ. Janganlah meninggalkan sholat. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patuh dan taat kepada orang tua. Bantu dan tolong menolong antar sesama. Jaga kesehatan diri. Belajarlah dengan giat. Untuk masa depanmu yang lebih gemilang, belajar terus. Cintailah negerimu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar 3 akan semaksimal mungkin berusaha sekuat tenaga memotivasi semangat kalian agar lebih baik belajar, membina dan mendorong kalian untuk dapat memaksimalkan potensi dalam bidang akademik, bakat, minat, dan kreativitas kalian agar mampu berkembang maju hingga tercapai cita-cita yang kalian inginkan. Karena masa depan itu milik kalian. Gapai dan raihlah cita-cita itu. Semangat. Dengan keinginan dan motivasi yang kuat, teruslah berusaha sekuat tenaga. Demi izul Islam wal muslimin. Doa kami selalu terucap sepanjang waktu. Untuk kalian anak-anakku, murid SMA Islam Al-Azhar 3.